Welcome to Russian Roulette. Lagu apa yang keluar? Untuk tim pop, putar dari sekarang. Dan tim duduk juga putar dari sekarang. Tiga, kita bilang stop bareng-bareng ya. Tiga, dua, stop! Stop, stop, stop! Oh, itu tim pop lagunya Begadang, Mas. Tim pop Begadang. Wah, tim dut lagunya harus hargai ya. Harusnya aku. Harusnya aku ya. Oh iya, okay. Harusnya aku. Sekarang aku, kalau lagu yang kedua, karena ada dua lagu nih, Mas. Nanti langsung dinaikin aja ya. Untuk pilihan lagu yang kedua. Jadi kita ingat, Begadang dan Harusnya Aku. Lagu yang kedua, putar sekarang. Oh, diputar, diputar. Kita stop bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Stop. Apa tuh? Pecah seribu. Pecah seribu mah Rizal tadi udah nyanyi, pasti bisa lah. Iya. Gue host ya. Alhamdulillah. Gue host ya gue. Mama berarti kan mama tindut. Mama ini awas jatuh cinta sama Harusnya Aku. Oke, gak masalah. Gak masalah ya. Gak masalah. Ini tim gue pede gitu. Mana tim lo? Ada masalah gak? Gak ada masalah lo? Gak ada. Ada masalah. Langsung kita mulai. Pertama kita mulai dari tim pop nyanyi lagu Begadang. Nanti diikuti oleh tim dut nyanyikan lagu Harusnya Aku. Dan diikuti lagi lagu selanjutnya ya. Boleh diikuti gak sih nyanyinya? Jangan luar kan. Kami persilakan. Ini dia Pop Dut Challenge. Begadang jalan begadang. Suruh nyanyi lagu dangdut. Oke, Rizal udah nyanyi Begadang nih, udah keriting banget. Desa cuman begini-begini dangdong. Dangdut kek diambiarin, lemesin say, lemesin, lemesin say. Repot deh. Oke. Kasih, Ma. Kasih, Ma. Ayo, Mama. Harus pop ya, Ma. Oh, oke. Okay. Tunggu, tenggorokan kita mesti dilurusin dulu, say. Okay. Ya. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Harusnya aku yang kau cinta dengan bukan dia. Pecah seribu ya. Enakan yang barusan dah. Barusan itu lu mendingan ikutin kita deh. Biar gue yang ini deh. Jangan mau kalah. Langsung pecah seribu. Boleh liriknya pas yang bagian ref aja. Tunggu. Betul juga kata mama ya. Ini mereka berempat fungsinya apa ya? Matador boleh liriknya mas bagian ref aja. Yang refren. Yang ada di antara jantung itu loh, say. Iya, itu. Sabar. Yang ada di antara jantung itu loh, say.
tensi, tensi, ingat. Ayo, tensi, ayo, mulai, ayo. Mama gue. Mama Is. Mama gue, mama gue. Mama Is, mama banget ya. Ayo. Okay. Ayo. Hanya dia. Tampaknya Master Limbat sedang mencoba ketajaman dari pedang samurai. Dicoba di buah ketimun ini, pemirsa dan juga teman-teman. Dan ini adalah ada seorang pesilat cilik bernama Faiz dengan prestasi yang luar biasa. Mengikuti beberapa kejuaraan nasional, hadir di panggung Rotu Kilau Raya kita pada malam hari ini. Untuk berikan untuk semuanya, berikan semangat untuk Ade Faiz.
guys. Pemirsa, aksi ini jangan dilakukan atau ditiru di rumah ya. Hanya boleh dilakukan oleh profesional. Kita tahu ketajaman dari pedang ini. Sekali lagi, jangan dilakukan di rumah. Untuk anda semua, jangan ditiru di rumah ya. Tadi dilakukan oleh profesional. Ini tajam beneran tajam, mohon maaf lagi untuk adik-adik kita di rumah, jangan ditiru adik-adik ya. Wow. Senyumnya mana nak? Oh jempol. Lagian Obi orang disuruh jalan di atas golok suruh senyum, lu mah ada aja. Om Robi mau nanya dulu, mama sini, oh, bapak sini, maju, mama depan aja semua maju. Serem, ini bapaknya pantesan. Makanya pak, ini. Bapak lu sendirian ya? Aja serem, apalagi bawa golok pak, ya Allah, ngalemong deh. Faiz, Om Robi dengar Faiz itu sering mengikuti kegiatan atau kejuaraan nasional ya nak? Mau gendong. Faiz, kenapa sih kalau syuting-syuting begini emang kenapa harus bawa jin gitu? Ya, ya bukan ya? Oh ini guru. Faiz, tamu luar biasa sekali. Tapi pernah nggak nak kayak luka gitu atau pegal itu kalau lagi beraksi? Pernah. Master pernah pegal itu juga master? Boong. Lu mah encok, lu gak pegelin, lu encok kali. Yaudah, ini teman saya mau ngasih tahu nih, kalau misalkan kamu suka olahraga kayak Faiz tapi sering pegelin, nih teman saya akan ngasih tahu anda semua. Tapi sekali lagi semua tepuk tangan untuk Faiz.